Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Bu Guru akan memberikan tutorial cara melipat mukena yang rapi. Cara yang pertama, lepas mukena kalian apabila sudah selesai sholat. Cara yang kedua, temukan ujung mukena sebelah kanan dengan ujung mukena sebelah kiri. Setelah itu, lipat kembali ujung kanan dan ujung kiri. Lipat menjadi dua bagian. Setelah itu, lipat lagi menjadi dua bagian. Selanjutnya, kita akan melipat bagian bawah mukena. Jangan lupa kalian lepas dulu bagian bawah mukenanya. Setelah itu, lakukan dengan cara yang sama. Temukan ujung kanan mukena dengan ujung kiri mukena. Semua mukena sudah terlipat dengan rapi. Sekarang kita akan melipat sajadahnya. Temukan ujung kanan sajadah ke ujung kiri sajadah. Kenapa seperti itu? Agar sajadah kita tetap higienis. Jadi bagian kepala tetap bertemu dengan bagian kepala, bagian kaki bertemu dengan bagian kaki. Setelah itu, kita lipat bagian luar sajadah menjadi dua bagian. Apabila sudah terlipat seperti ini, kembalikan sajadah pada tempatnya dan juga mukenanya. Demikian tutorial cara melipat mukena dan sajadah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.